3, yang mana pada hari ini sudah memasuki babak 16 besar. Dan di jam pertama babak 16 besar kali ini mempertemukan Chan Perji melawan Rimi United. Sebelum dimulainya kick-off babak pertama antara Chan Perji melawan Rimi United, saya akan bacakan dulu susunan line up kedua tim di pertandingan kali ini. Dari Chan Perji menurunkan Manjit nomor punggung 1 berposisi sebagai penjaga gawang. Di posisi back ada pemain senior yaitu PK nomor punggung 29. Sementara di posisi pivot ada Uhil nomor punggung 68 berduet dengan Aldi nomor punggung 13. Sementara di posisi ancur ada nomor punggung 88 yaitu Kota. Beberapa pemain cadangan dari Chan Perji ada Cicam, Speed, Tokir, Bullet, Ruby dan juga Anton. Itulah susunan line up dari Chan Perji. Sementara dari Rimi United di posisi penjaga gawang ada Gary nomor punggung 0. Di posisi back ada Faisal nomor punggung 6. Di posisi pivot ada Iqbal nomor punggung 10 berduet dengan Ogut nomor punggung 33. Dan di posisi ancor ada Keli nomor punggung 17. Beberapa pemain cadangan dari Rimi United ada Ajun, Hadi, Ipan, Kerek dan juga Api. Kita saksikan kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Di manakah yang akan unggul di pertandingan kali ini? Akankah Rimi United lolos ke babak selanjutnya atau justru sebaliknya Chan Perji yang akan lolos ke fase berikutnya? Dan yang sudah pasti lolos ke babak 8 besar yang kemarin baru saja bertanding ada Parma FC yang berasal dari Ciwalen Pasar dan juga AHFC yang berasal dari Ciwalen Tuntas. Thank you.
Kuasai sepenuhnya, keluar dari sarangnya Manjid untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Lemparan ke dalam, ada Ogur, maksudnya Keli yang dituju. Sayang sekali nampaknya handball dilakukan Kelin hanya menghasilkan tendangan gawang saja, hadapi sepenuhnya bola. Ada Uhil, lakukan sudah, kembali Uhil dengan sigap Uhil. Nomor punggung 13 ada Aldi, kembali maju keluar dari sarangnya. Ada di sebelumnya pula ada Majid, penjaga gawang dari Canturji, maksudnya BK yang dituju. Sayang sekali BK dan juga Aldi sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Kuasai sepenuhnya, ada Faisal dihadang menggotak, kembali umpan tipis saja lakukan Faisal, otak atik Faisal berikan pada Ogut. Ogut kembali otak atik, terlalu lama mengotak atik sebulit bundar, bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, dibuang kembali ada Uhil, palang pintu andalan dari Chan Purji. Ada sepenuhnya bola, kembali Faisal, tendangan spekulasi maksudnya lakukan Faisal. Sayang sekali tendangan yang dilakukan Faisal terlalu melebar di bibir gawang kanan yang dikawal saudara. Saudara Majid berubahlah papan skor menjadi 1-0 untuk kelompokan Remik United. Hadapi sepenuhnya bola. Bola keluar jendela. Hadapi sepenuhnya bola, ada BK, lakukan saja, ditip saja penjaga gawang saudara kiri. Hadapi sepenuhnya, kembali ada Kutak, akan lakukan dengan lakukan sudah, maksudnya umpan diarahkan kepada Aldi, namun sayang sekali terlalu deras alur bola, kembali ada Aldi, lemparan ke dalam lakukan sudah Faisal, kembali tendangan spekulasi dilakukan Ogut, tendangan sudut saja bagi Remik United. Hadapi sepenuhnya bola, Ogut lakukan sudah, Ogut tangkapan yang tidak sempurna dilakukan penjaga gawang Majid, mampu dimanfaatkan Iqbal si mesin gol dari Remik United. Pertandingan babak pertama kali ini antara Canturji melawan Remik United cukup seru, terjadi juga beri serangan di babak pertama kali ini. Sudah ada 3 gol yang tercipta untuk Remik United dan 1 gol untuk Canturji. Tapi sebelumnya
semuanya bulat. Baik ada Aldi, sayang seribu sayang nampaknya Aldi tidak mampu memanfaatkan peluang di depan mata. Kembali Faisal, atas batai sepenuhnya. Kembali Mogut, berikan pada Rizal. Sayang sekali umpan yang dia lakukan. Terlalu deras yang menghasilkan tendangan gawang saja. Hadapi sepenuhnya bulat. Kembali ada Rizal, tiada kudil. Kedua dari karyanya kembali penjaga gawang Majid. Luar biasa, cukup seru, cukup ramai. Riyadu untuk kagum penonton di pertandingan kali ini. Pelanggaran nampaknya dilakukan Iqbal terhadap BK, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Rebadu Canturci, kembali ada BK, pemain yang cukup senior malah melintang di dunia persepakbolaan, khususnya di wilayah Pacet Cipanas Sukaresmi. Kembali ada Ogut, kuasai sepenuhnya Ogut, maksudnya umpan tipis terhadap Iqbal, lemparan ke dalam lakukan sudah, berikan pada kotak maksudnya, lemparan ke dalam kembali bagi Remig United, hadapi sepenuhnya pula ada Iqbal, lakukan sudah lemparan, siapakah yang dituju, ada Teli, ditangkap dengan mudah penjaga gawang di sana. Sayang seribu sayang nampaknya Aldi sudah terlebih dahulu berada dalam posisi objek. Tendangan lakukan sudah ada Iqbal, berikan pada Pait. Tapi sepenuhnya bola kembali ada Iqbal, lakukan sudah. Berbahaya kita saksikan. Pelanggaran nampaknya dilakukan Iqbal atau lemparan ke dalam saja. Hadapi sepenuhnya bola, ada Keling, otak hati Keling. Sayang seribu sayang, tendangan spekulasi yang dilakukan Keling. Tipis saja di bibir gawang yang dikawal saudara Majid. Kembali ada BK, lakukan sudah BK. Ditinju saja penjaga gawang keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Tendangan sudut saja, hadapi bola sepenuhnya, ada BK. Tinggal langkah mundur, lakukan tiga, lakukan sudah mereka. Maksudnya umpan dilakukan terhadap Aldi. Namun sayang seribu sayang, Aldi tidak mampu menjaga umpan yang dilakukan BK. Kembali ada penyelamatan yang cukup luar biasa dilakukan Ogut. Mengalahkan atau sontekan yang cukup berbahaya dilakukan BK, hadapi sepenuhnya. 2-3 langkah lakukan BK, maksudnya tendangan spekulasi lewat peluang tendangan sudut. Hadapi sepenuhnya kembali BK. 2-3 langkah mundur BK. Tidak ada kawan, kembali umpan dari kaki ke kaki dilakukan para pemain dari Remig United. Kembali BK, lakukan sudah BK. Kembali ada Aldi, BK kembali. Faisal yang dituju, ada Ogut. Maksudnya umpan dilakukan Keling terhadap Faisal. Sayang seribu sayang nampaknya. Lemparan ke dalam yang harus diulang kembali. Ada Faisal, berikan pada Keling. Tendangan tengah pulih yang dilakukan Keling cukup membahayakan barisan. Hadapi sepenuhnya bola, lakukan sudah. Sayang seribu sayang, umpan yang dilakukan salah satu pemain dari Remig United. Hadapi sepenuhnya, ada Faisal. Tendangan materi yang dilakukan Faisal terlalu melebar saja di bibir kanan gawang yang dikawal saudara Majid. Tangkapan yang cukup sempurna lakukan kiri. Kembali ada Aldi, kuasai Aldi. Tidak saja penjaga gawang, luar biasa kita saksikan aksi dari kiri. Diperhatikan hari ini. Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada BK. 2-3 langkah mundur, lakukan sudah BK. Ada BK, kembali. Ya, kembali kita saksikan ini dengan jurnal
yang cukup bermain football di pertandingan kali ini. Ada Ali dihadang kembali Faisal, kapten tim dari United. Ada sepenuhnya bola akan melakukan pelemparan, lakukan sudah kembali ada Keli, otak hati Keli. Sayang seribu sayang, bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali ada Iqbal, Keli kuasai sepenuhnya Keli. Handsball nampaknya dilakukan Uhil. Tendangan bebas saja bagi Remik United, hadapi sepenuhnya bola ada Iqbal. Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada Iqbal akan melakukan tendangan, ataukah Faisal di sana sudah bersiap-siap. 2-3 langkah mundur, lakukan Faisal Iqbal, kembali over, wasit berakhir kembali memberikan pergi dapat masuk. Kembali lakukan sudah, ada Ugut. Kembali dihadang kembali, kembali Faisal, ada Klik. Tendangan spekulasi maksudnya dilakukan Klik, hanya memajukan tendangan gawang saja. Hadapi sepenuhnya bola, ada BK. Tipis saja tendangan spekulasi yang dilakukan BK di bibir kanan gawang yang dikawal saudara Klik. Kuasai sepenuhnya bola, kembali ada tipis saja Faisal, otak atik Faisal, Faisal, kembali Faisal, ada BK. Sayang seribu sayang nampaknya Faisal sudah terlebih dahulu berada dalam posisi opsi. Ada BK, kuasai sepenuhnya BK, lakukan sudah tendangan. Maksudnya tendangan spekulasi dilakukan BK, hanya menghasilkan tendangan sudut saja bagi Chan Purji. Hadapi sepertinya kembali ada BK, Uhil sudah bersiap-siap di sana. Lakukan sudah, sayang sekali. Umpan yang dilakukan Uhil di kuter arah. Kembali Iqbal, tendangan berhasil lakukan Iqbal. Hadapi sepenuhnya bola, sayang seribu sayang, umpan yang tidak cukup terarah dilakukan. Kembali ada Ugut, Iqbal yang dituju. Kembali ada Aldi, Uhil. Kembali ada Ugut, Uhil, Iqbal. Keluar dari sarangnya penjaga gawang untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Lemparan ke dalam atau tendangan sudut saja bagi Remik United, kuasai sepenuhnya penjaga gawang kiri. Lakukan sudah. Kembali ada Faisal, dihadang kembali Uhil, hanya menghasilkan tendangan sudut saja bagi Remik United. Kembali ada Iqbal, 2-3 langkah mundur, Faisal di sana sudah bersiap-siap. Lakukan sudah. Buangan yang cukup sempurna dilakukan. Uhil hadapi sepenuhnya, kembali terduel dengan Aldi, Faisal. Pelanggaran nampaknya dilakukan Uhil, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Remik United. Skor masih 2-1 untuk keunggulan Remik United. Lewat gol yang disarankan Iqbal dan juga sementara pencetak gol dari Chan Purji ada saudara BK. Tendangan spekulasi lakukan BK, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Titi saja kiri berikan pada Ugut, kuasai sepenuhnya Ugut. Maksudnya yang dituju
komunikasi yang gagal antara Keling dan juga Ogut. Tapi sepenuhnya bola kembali ada PK. Lakukan sudah PK, maksudnya umpan kembali Iqbal. Tendangan spekulasi yang dilakukan Iqbal mampu dimentahkan secara ukil di sana. Tapi sepenuhnya bola ada Keling. Ya, tiga langkah mundur lakukan Keling. Siapakah yang dituju? Lakukan sudah, dibuang kembali dengan sigap. Ada Uhil kembali, hadapi sepenuhnya bola. Keling, berikan pada Iqbal. Maksudnya Faizal, kembali Faizal. Dua yang cukup manis antara Faizal. Kembali tendangan spekulasi, maksudnya ditangkap penjaga gawang. Kembali ada, oh sayang seribu sayang, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Kembali ada Ardi, kadang kembali Suhil, keluar dengan Ardi. Apakah sebetulnya kembali ke dalam saja, lakukan sudah Ugut, ada Iqbal, Iqbal, ada BK, BK. Lakukan sudah, maksudnya kembali Suhil. Penyelamatan yang cukup berat dilakukan. Tiga, kembali ada Aldi, kuatai Aldi. Tubuh sayang nampaknya Aldi sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Sayang seribu sayang, sayang yang dikawal saudara Panji. Berikan pada Keling, itu saja sayang. Nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali BK akan lakukan lemparan, lakukan sudah BK. Maksudnya ada sepenuhnya bola. Kembali terjadi duel yang tersaksikan di menit-menit pertengahan babak pertama. Kali ini skor masih berimbang, masih 2-1 untuk keunggulan Remik United. Kembali ada Ugut, tipis Keling, ada Iqbal. Tendangan kembali spekulasi cukup terarah dilakukan Iqbal. Tendangan sudut peluang untuk kesekian kalinya bagi Remik United. Lakukan sudah Iqbal, tidak ada kawan yang mampu menjaga umpan yang dilakukan Iqbal. Lemparan ke dalam kembali, lakukan sudah ada PK. Kembali Iqbal, Iqbal, ada Aldi, kuasai Aldi. Sayang seribu sayang, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kuasai sepertinya Iqbal sudah. Nampaknya Iqbal sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Kembali ada BK, 2-3 langkah mundur, lakukan BK mengarah langsung ke gawang. Ditangkap saja penjaga gawang dengan mudah. Kembali ada Iqbal, Aldi, Aldi, Lasit, berganti.
setiap pemain. Aldi keluar, Rube masuk dari center ke. Salah dikasihnya Aldi kemarin. Kembali lemparan ke dalam saja, lakukan sudah Robut. Dihadap kembali Rubi, kembali ada Kli. Ipal, tendangan spekulasi yang cukup terarah. Ada Robut. Maksudnya dilakukan Rubin, itu saja kebutuhan kotak yang dikawal ke arah kiri. Kembali Iqbal, kuasai sepenuhnya Iqbal, otak atik, ada kiri, berikan kembali Iqbal. Berbahaya kita saksikan tendangan sudut saja atau tendangan gawang saja. Tendangan gawang saja nampaknya bagi. Penuhnya bola, kembali ada Giri, berikan pada Faisal. Tersaksikan aksi individu yang terlihat Faisal dan juga Iqbal merepotkan kembali. Tendangan spekulasi maksudnya lakukan Iqbal. Kembali hadapi sepenuhnya bola, ada pusing benar mah. Lakukan sudah terlalu tinggi dan melihatnya hanya menghasilkan tendangan bebas atau tendangan gawang saja bagi Remigi United. Ada Ogut, ada bola sepenuhnya maksudnya kali yang dituju, kembali buangan yang cukup sempurna dilakukan Ogut. Tendangan gawang saja, tapi sepenuhnya bola ada Ogut. Umpan tipis saja berikan pada Faisal. Kembali Faisal, kuasai Faisal, otak atik Faisal. Faisal kembali ulur dan ditangkap saja penjaga gawang di sana Masjid. Berdua kembali ada Ogut. Masuk pergantian pemain, berat 3 gelap, 8-8 masuk. Lempangan ke dalam. Bukan sedang kotak, maksudnya di menit akhir pertandingan babak pertama kali ini sudah terjadi 4 gol. Pertandingan yang cukup enak dilihat, ditonton, dipandang seluruh penjuru sudut kota. Pandangan tertuju di Stadion Kapling Cualen Pasar kali ini antara John Porci melawan Remigi United. Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada Jika akan lakukan tendangan 2-3 langkah mundur, lakukan bekas. Apakah yang dituju? Beka, lakukan sudah beka. Kembali, kembali Iqbal. Tangkap kembali penjaga gawang di sana. Ada Rumi, berdua kembali. Ada Kli. Tendangan spekulasi maksudnya dilakukan kotak. Seribu sayang spekulasi yang dilakukan kotak hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kuasai sepenuhnya kembali kotak. Ada Rumi. Kotak. Lakukan kembali.
Kembali tendangan sudut saja, ada Uhil di sana. Lakukan Faisal.
kegiatan yang dilakukan BK. Kuasai sepenuhnya, kembali ada Uhil. Gol, sayang. Peluang yang cukup berbahaya kita saksikan. Hadapi sepenuhnya pula, kembali ada Ogut. Kuasai Ogut. Dibuang kembali, ada Faisal. Faisal. Keluar dari sarangnya, penjaga gawang untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Komunikasi yang gagal antara Ogun dengan Beli. Sayang seribu sayang, kembali peluang di depan mata tidak mampu dimanfaatkan Aldi. Kembali ada Ogun. Terlalu berat umpan yang dilakukan Iqbal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Chan Purji. Tapi sepenuhnya bola, maksudnya Aldi yang dituju, ada Iqbal di sana. Kembali keling, lemparan ke dalam, kembali lakukan sudah keling. Siapakah yang dituju? Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada BK. 2-3 langkah mundur, lakukan sudah BK. Kembali BK, ada Faisal, kuasai Faisal. Tiga langkah mundur, lakukan Faisal. Hadapi sepenuhnya, sayang seribu sayang, kita saksikan umpan yang dilakukan Faisal tidak mampu menggapai keling. Lakukan sudah tendangan, kembali ada Iqbal. Iqbal, tangkapan yang cukup sempurna penjaga gawang dari Campuji. Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada Ogut, tipis saja. Kuasai Ogut, berikan pada Faisal. Faisal, kembali, maksudnya kering yang dituju. Nampaknya kering sudah terlebih dahulu berada dalam posisi exit. Hadapi bola sepenuhnya, ada BK. 2-3 langkah mundur, lakukan BK. Ditangkap saja dengan mudah penjaga gawang kiri. Kembali Ogut, umpan tipis maksudnya berikan kepada Faisal. Lemparan ke dalam saja, kembali lakukan sudah, kembali ada Faisal. Iqbal, Aldi, Boga, Uhul. Setelah pertandingan antara Romic United melawan Chan Purji di jam kedua babak 16 besar, ada Super FC yang berasal dari Pasir Huni melawan Cikal FC berasal dari Ciwaleng Puntas. Kembali lakukan sudah tendangan spekulasi, maksudnya lakukan Ogut, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola. Hadapi sepenuhnya bola, penjaga gawang lakukan sudah, tipis datangnya bola, kembali ada Adi. Sayang seribu sayang, tendangan spekulasi yang dilakukan Adi mencip bola, maksudnya tipis saja di bibir kanan gawang yang dikawal saudara kiri. Hadapi sepenuhnya bola, tendangan gawang saja, ada penjaga gawang nomor 72, lakukan sudah. Ditunjuk saja penjaga gawang keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Kembali ada Uhil, 2-3 langkah mundur, lakukan Uhil, ada BK. Maksudnya antisipasi BK, namun sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lakukan sudah, kembali ada Faisal. Hampir-hampir saja kesalahan yang dilakukan Faisal mampu dimanfaatkan Uhil. Kembali ada Smith, lakukan sudah, maksudnya tendangan spekulasi
namun sayang sekali terlalu melebar di bibir kiri kawan yang dikawal secara kiri. Hadapi sepenuhnya bola, lakukan sudah. Ada Iqbal, otak atik Iqbal, tipis kembali ada Keli. Maksudnya kembali Iqbal, pulang saja tidak mau ambil risiko di pertandingan kali ini. Ada di sana, kuasai. Lakukan sudah, terjadi dua BK dengan kembali. Lakukan sudah tendangan, siapakah yang dituju? Terlalu tinggi datangnya pula. Kembali ada Iqbal. Lakukan sudah, dibiarkan saja penjaga gawang. Buang dengan mudah penjaga gawang. Kembali hadapi sepenuhnya pula. Ada Iqbal. Lakukan Iqbal. Siapakah yang dituju? Ada Ugut. Berikan pada Keling, maksudnya kembali sayang seribu sayang. Keling tidak mampu menjaga umpan yang dilakukan Iqbal. Hadapi sepenuhnya kembali ke tangan Iqbal. Tumang sudah mengarah langsung ke kanan gawang. Kembali ada Ogut, 2-3 langkah mundur, lakukan Ogut. Ada pun sepenuhnya pula, kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. 2-3 langkah mundur, lakukan sudah, terlalu tinggi datangnya bola, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sekali lagi kami informasikan untuk menjaga kondusivitas dan juga keamanan bagi yang membawa kendaraan bermotor roda 2. Dimohon untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Adapun sepenuhnya bila kembali lemparan ke dalam saja bagi tempur di ada bola. Tendangan spekulasi yang dilakukan BK mampu dimentahkan penjaga gawang kiri. Belum berubah babak skor di menit-menit awal pertandingan babak pertama kali ini, masih berimbang. Pertandingan cukup seru, kita saksikan kedua tim saling jual beli serangan, namun sayang seribu sayang. Kembali Chan Purji baru mampu menambah golnya di menit-menit pertengahan babak kedua kali ini. Chan Purji masih tertinggal 4-1. Kembali BK, lemparan ke dalam saja, tapi sepenuhnya kembali ada Ujil di sana. Diselamatkan di par gawang, kita saksikan halauan yang dilakukan Bina. Kembali ada Giri, Iqbal kuasai sepenuhnya. Giri, Ugut, kembali Ugut. Tipis saja maksudnya Ugut memberikan umpan terhadap Faisal. Sekali lagi kami informasikan, babak 16 besar kita laksanakan terakhir pada hari Minggu. Pada hari Senin kita jeda dulu satu hari, dan babak 8 besar akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu. Sementara ini yang sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar ada AHFC dan Parma FC. Kembali kuasai pertandingan, ada BK, Aldi, kembali BK. Peluang di depan mata disia-siakan BK, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Reming United. Dibuang keluar dari sarangnya penjaga gawang Cak Ipin di sana. Kembali lemparan ke dalam nampaknya yang harus diulang. Hadapi sepenuhnya bola, ada Uhil, lakukan sudah. Aldi, tendangan spekulasi yang dilakukan Aldi mampu dimentahkan penjaga gawang Giri. Kembali ada BK. Uhil,
tendangan spekulasi maksudnya dilakukan Tuhir. Kembali ada Aldi, sayang seribu sayang maksudnya Aldi melakukan. Ada Parisa keluar kembali dari sarangnya, jaga gawang Cak Iwan di sana. Lakukan sudah tendangan spekulasi maksudnya Uhir, namun tidak cukup terarah, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada diri, berikan pada Ibnar. Skor menjadi 5-1. Kembali mereka lakukan sudah tendangan, kembali ada Uhir, berikan pada Ogut, maksudnya umpan tipis Ogut terhadap Iqbal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja, tapi sepenuhnya bola kembali ada diri, lakukan sudah ada Iqbal, maksudnya kontrol bola yang tidak cukup sempurna dilakukan Iqbal, tapi sepenuhnya kembali ditangkap dengan mudah penjaga gawang. Iqbal kuasai, berikan pada Ogut, kembali Ogut, ada Iqbal. Disarankannya di pertandingan kali ini, kembali ada Ogut, berikan pada Iqbal. Tendangan spekulasi yang dilakukan Iqbal cukup mengarah, namun kembali diselamatkan di star gawang. Kembali hadapi sepenuhnya bola, ada Faisal, maksudnya kembali ke pinggiran dituju, hanya menghasilkan tendangan bebas saja, hadapi sepenuhnya bola, ada Aldi, lakukan sudah Aldi, dibuang saja dengan sigap Ogut. Hadapi sepenuhnya bola, kembali ada Pelik Iqbal, keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan, hanya menghasilkan tendangan sudut saja bagi Remik United. Oh, nampaknya salah satu pemain dari Remik United sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Tapi sebenarnya bola kembali ada Iqbal, lakukan sudah, kembali ada di Iqbal. Kali kontrol bola yang tidak sempurna, hanya menghasilkan tendangan sudut kembali bagi Remik United. Iqbal, penyelamatan yang cukup gemilang dilakukan penjaga gawang. Kembali ada Dika. Lemparan ke dalam kembali bagi Chan Burji, tapi sebelumnya bola ada Uhir, Aldi, kembali Faisal, Aldi, tidak ada kawan, kembali tangkap saja penjaga gawang dengan mudah di sana, maksudnya umpan berikan pada Aldi, ada Faisal, kuasai Faisal, Ogut. Kembali Iqbal yang dituju, sayang sekali terlalu tinggi dan melebar umpan yang dilakukan Ogut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Chan Burji. Di menit-menit pertengahan babak kedua kali ini masih tertinggal 5-1 Chan Burji atas lawannya Remik United. Lakukan sudah, terjadi duel, tendangan sudut kembali bagi Chan Burji. Kata putar murang kali isi kanupak, isi kanupak. Hadapi sepenuhnya bola, kembali
United. Kembali hadapi sepenuhnya bola. Rosat pergantian pemain dari Chanter Kit. 77 keluar, 17 masuk. Hadapi sepenuhnya bola kembali. Gugil akan lakukan lemparan. Lakukan sudah. Kembali ada BK. Berduel kembali dengan Kelik. Lemparan ke dalam kembali. Lakukan sudah BK. Siapakah yang dituju? Maksudnya apakah yang dituju? Ada Iqbal. Tendangan spekulasi maksudnya dilakukan Kelik. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Apapun sepenuhnya bola. Gampang dilakukan sudah. Hadapi sepenuhnya bola. Maksudnya buangan. Lemparan di dalam yang dilakukan Iqbal. Kembali ada Ubud. Ada berbahaya kita saksikan. Ditangkap kembali penjaga gawang. Namun sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hadapi sepenuhnya bola. Ada Ubud di sana. Lakukan sudah. Tidak ada kawan yang membutuhkan umpan yang dilakukan Ubud. Lemparan ke dalam saja. Hadapi sepenuhnya bola. Kembali ada Faisal. Ditangkap sempat penjaga gawang. Tak Irwan di sana. Kembali BK. Kuasai BK. Tendangan spekulasi maksudnya lakukan BK. Lemparan atau tendangan gawang lakukan sudah. Ada Giri keluar dari sarangnya penjaga gawang untuk menyelamatkan dari gedung bola. Lemparan ke dalam lakukan sudah. Kembali ada Iqbal kuasai sepenuhnya. Keluar kembali dari sarangnya penjaga gawang. Lemparan ke dalam, lakukan sudah. Gol, sayang seribu sayang. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali, ada Uhil. Lepas spekulasi maksudnya lakukan Uhil. Kembali mereka, kuasai mereka. Lemparan ke dalam, hadapi sepenuhnya bola. Ada Iqbal, otak hati Iqbal. Kembali. Luar biasa kita saksikan reaksi ucap kagum penonton di pertandingan kali ini. Cukup seru dan cukup alot di pertandingan antara dan Puji melawan Rebic United. Tendangan yang cukup terarah dilakukan Kelik. Sayang sekali diselamatkan Mister Gawang di menit-menit akhir pertandingan babak kedua kali ini. Masih unggul 5-1. Lakukan sudah. Masuk pergantian pemain dari Charperji. Uhil keluar, Rudi masuk. Ada sepenuhnya bola kembali Rudi. Hadapi sepenuhnya bola, lemparan ke dalam
langsung saja bagi Remik United. Atau tendangan sudut kembali bagi Remik United. Hadapi sepenuhnya bola. Ada play. Faisal lakukan sudah. Kembali ada pulih. Maksudnya umpan dilakukan pelik. Namun sayang sekali umpan yang dilakukan klik terlalu melebar tinggi di bibir kanan gawang. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali ada BK. Cukup terarah kita saksikan umpan yang dilakukan Mas Rudi. Kembali BK lakukan sudah. Ada klik di sana Iqbal. Kembali berdua Robi dengan Iqbal. Tendangan gawang saja kembali bagi Remik United. Hadapi sepenuhnya bola. Kembali tipis saja kiri berikan pada Obor. Cukup berat tendangan yang dilakukan Obor. Hadapi sepenuhnya bola. Kembali ada Aldi. 2-3 langkah mundur. Lakukan sudah Aldi. Dan bersama dengan itu berakhir Rocky Cup babak kedua antara Jan Murji melawan Remik United. Skor 5-1 untuk keunggulan Remik United. Jangan.